Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramil, panggilan saya Dimas, absen 19. Perkenalkan, nama saya Dari Nomor 7, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nomor 3, absen 26. Perkenalkan, nama saya Akbar Asidani, absen 4. Perkenalkan, nama saya Dari Nomor 3. Jadi di sini, kelompok kami akan membuat masakan yang bernama Cilok Bandung. Ini sudah kita siapkan bahan-bahan dan alatnya. Pembuatannya akan kita siapkan oleh kita. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan saja yang dipakai. Satu ada jeruk bawang, kedua ada cabai, ketiga ada asam kacang, keempat ada kacang, kelima ada bawang putih, keenam ada ikan, ketiga ada terigu, kelapa ada tepung tapioka, dan ada penyedap juga, terus ada lada sama air. Alatnya ada cabai, ada pisau, terakhir pisau, sendok dan juga baju untuk menaruhnya. Siapkan wadah. Tepung terigu. Tuang tepung tapioka ke dalam wadah. Daun bawang, bawang putih halus, lada bubuk sebanyak 1 sendok makan. Penyedap sebanyak 1 sendok makan. Lalu tuangkan air secukupnya dan aduk adonan hingga rata atau kalis. Bentuklah adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Rebuslah cilok sambil diaduk-aduk dan tunggu hingga cilok mengapung dengan sendirinya. Thank you.
panaskan minyak, lalu goreng kacang tanah hingga matang. Goreng cabai hingga harum. Ulek cabai yang telah digoreng, bawang putih, dan kacang tanah hingga halus. Panaskan sedikit minyak, lalu tuang kacang yang telah dihaluskan. Masukkan cabai ulek, bawang putih halus. Tumis sebentar. Lalu tambahkan air secukupnya. Tambahkan garam, kecap, dan gula merah secukupnya. Aduk hingga rata dan tunggu hingga matang. Jadi ini ibu saya, ibu Siti Mas Andi akan mencoba makanan yang tadi kita buat. Bagaimana pendapatnya? Ada yang kurang? Ini ada Omari akan mencoba masakan kita dan tadi kita mencoba masakan kita. Gimana rasanya? Alot. Kurang empuk. Jadi juga cocok untuk usia 60. Jadi giginya udah bukan gigi
di apa perseneleng lagi, ini udah metik solidinya. Udah banyak yang hilang, jadi kalau kena yang kencang gini ini untuk selera anak muda SMP SMA tapinya masih, kalau rasa cocok tapi kekenyalannya terlalu kenyal. Terima kasih banyak. Jika sekian dari kami kita tentang pembuatan Lok Bandung. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.